sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ya, saya akan mengecek hadirin kalian satu persatu. Sepertinya ada beberapa bangku kosong. Boleh tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini? Aldo, Pak. Aldo. Ada lagi selain Aldo? Iya, Pak. Iya. Oke, ada yang tahu Aldo dan Gia kira-kira tidak masuk karena apa? Kalau Aldo izin lomba, Pak. Kalau Gia sakit. Oh, seperti itu. Baiklah. Untuk Aldo, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan dia meraih kesuksesan, kemenangan pada lombanya. Kemudian untuk kita, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan bermain dulu, ya, semacam next speaking untuk melatih konsentrasi kalian. Apakah kalian siap? Siap. Nah, untuk memulai game pembukaan, saya minta kalian semua berdiri. Oke, kemudian silakan kalian membentuk lingkaran besar dari mulai ujung belakang sampai ujung depan. Silakan, segera sekarang. Baik, game kali ini berjudul Gajah dan Semut. Kalau saya sebutkan semut, semut itu ukurannya apa? Kecil. Tapi kalian menangkap gestur. Kecil. Seperti itu ya. Tebak? Tebak. Oke, ulangin dulu ya. Semut? Kecil. Oke, sebaliknya kalau saya sebutkan gajah, gajah itu apa? Besar. Kalian pakai gestur. Besar. Oke, ulangi ya. Gajah itu apa gajah? Besar. Kalau semut? Kecil. Gajah? Besar. Konsentrasi ya. Jadi saya di akhir hanya mengambil 2 orang siswa yang konsentrasinya paling bagus akan mendapatkan reward dari saya. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. Semut? Akbar, kamu tidak konsentrasi. Silakan duduk, Akbar. Oke, merapat lagi, konsentrasi lagi. Gajah, gajah, semut, kecil. Ya, betul. Baik, tersisa 3 siswa yang konsentrasi yang luar biasa. Tapi untuk mencari 2 siswa yang konsentrasi yang hebat, pertanyaan yang akan saya buat. Kalau saya bilang apakah kalian lapar, kalian jawab. Lapar bener ya? Nah, kalian jawab iya. Gitu ya. Apa kalian lapar? Iya. Sebaliknya kalau saya bilang apa kalian monyet? Bukan, tidak. Ya, tidak. Oke, konsentrasi ya. Kita coba. Lapar? Iya. Aduh, semakin konsentrasi. Saya komen ya sama kalian pertama nanti ya. Tiba-tiba ya. Oke. Konsentrasi lagi. Lapar? Iya. Monyet? Bukan. Oke, anak. Anak duduk silakan. Konsentrasi anak terpecah ternyata. Oke, tersisa 2 anak yang konsentrasi luar biasa. Kita beri aplaus buat Faiz dan Nay. Nanti tunggu reward dari saya ya. Setelah pulang sekolah, kalian silakan temui saya di ruang guru. Ada sesuatu yang spesial untuk kalian berdua. Oke, silakan. Baik semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai macam makanan dan fungsinya bagi tubuh kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar berbagai macam organ pencernaan pada manusia beserta proses apa yang terjadi di dalam organ tersebut. Ya, karena itu saya minta setelah kalian tadi belajar untuk berkonsentrasi, sekarang benar-benar kita akan konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian siap? Siap! Tapi sebelum kita belajar organ-organ pencernaan, kita akan mereview dulu materi sebelumnya. Itu tentang makanan dan manfaatnya bagi tubuh manusia. Oke, pertanyaan pertama, apa manfaat protein bagi tubuh manusia? Saya. Oke, Cinta, silakan. Zat pembangun, Pak, mengganti sel-sel yang rusak. Luar biasa! Kita langsung. Baik, pertanyaan kedua tentang fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia. Siapa yang bisa? Saya. Oke, Diva. Sumber energi. Sumber energi bagi manusia luar biasa. Kita beri aplaus.
bagi tubuh manusia? Saya, Pak. Oke, Rati. Sebagai cadangan makanan. Luar biasa, Rafi sudah biasa berdiam. Baik, sudah review. Sekarang kita mempelajari tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, sekarang saya minta kalian semua silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah kita tetapkan dari awal. Baik, silakan kalian duduk berkelompok masing-masing dimulai dari sekarang. Kalian memulai diskusi kelompok, ya. Sekarang silakan kalian amati gambar yang ada di depan, layanan di depan. Ini merupakan gambar organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, sekarang apakah ada di antara kalian yang bisa menyebutkan nomor 1 sampai nomor 8? Oke, siapa yang bisa menyebutkan satu persatu organ tersebut? Saya. Oke, Aisyah. Betul. Nomor 3 lambung. Betul. Oke, 1 mulut, 2 kerongkongan dan 3 lambung. Oke, beri aplaus untuk Aisyah. Oke, untuk nomor berikutnya, siapa yang bisa menjawabnya silakan? Saya. Oke, Putri. Nomor 4 usus halus. Betul. Nomor 5 usus besar. Ya. Nomor 6 rektum. Betul. Kita beri aplaus untuk Putri. Oke, sekilas kalian sudah mendapatkan informasi mengenai nama-nama organ pencernaan. Nah, sekarang yang perlu didiskusikan oleh kalian adalah apa yang terjadi di dalam organ-organ tersebut, entah pencernaan secara kimiawi maupun pencernaan secara mekaniknya. Nah, saya akan membagikan masing-masing kelompok satu lembar-lembar aktivitas, ya. Lembar aktivitas ini berisi tentang organ dan mekanisme yang terjadi di dalamnya. Oke, siap? Siap. Oke, silakan dibahas, guysnya. Sama-sama dikerjakan tugasnya. Kemudian boleh cari informasi dari buku yang kalian bawa ataupun dari internet HP kalian. Semuanya adalah bagian dari usus halus. Duodenum itu usus halus yang berdekatan dengan lambung, ya. Sedangkan jejunum itu usus halus yang ada di tengah dan yang di ujung yang berbatasan dengan usus besar adalah ileum yang berfungsi untuk menyerap semua fasih pencernaan. Oke, cukup waktu diskusinya. Oke, sekarang letakkan HP kalian lagi di dalam. Baik, nah. Untuk mempresentasikannya, kita menggunakan teknik yang namanya match. Jadi nanti dua kelompok maju ke depan, satu kelompok akan menjadi tim penilai apakah jawaban mereka benar atau salah. Nah, dua kelompok yang di depan masing-masing jadi tim pertanyaan dan tim jawaban. Ya, tim pertanyaan mengambil kotak yang berisi pertanyaan-pertanyaan, sedangkan tim jawaban mengambil kotak yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan tim yang lainnya. Nah, setelah itu silakan anggota tim tersebut yang sudah memegang kertas masing-masing pertanyaan dan jawaban mencari pasangannya sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya. Seperti itu peraturannya. Oke, silakan perwakilan 3 orang dari kelompok pertama dan kelompok kedua untuk berdiri dan maju ke depan. Silakan, ayo. Tim yang berada di sisi kanan saya adalah tim yang mendapatkan pertanyaan, sedangkan tim sebelah kiri saya adalah tim yang mendapatkan jawaban. Saya akan mengambil kotak, silakan kalian pilih, kemudian kalian pasangkan dengan tim dari kelompok lain. Oke?
sisi kanan saya, kotak kanan saya, ini adalah nama organ dan enzim atau pertanyaannya. Dan sebelah kiri saya adalah jawabannya, kira-kira fungsinya dan apa yang terjadi di dalamnya. Silakan dari kalian ambil satu-satu. Oke, kemudian baca. Oke, dah. Baik, saya berikan waktu kalian. Silakan kalian mencari pasangannya yang sesuai dengan fungsi dari organ dan enzim tersebut. Oke, silakan. Sudah semua? Oke, sekarang kita presentasikan kira-kira jawaban kalian atau pilihan kalian, pasangan kalian betul atau tidak. Teman-teman kalian yang akan menilai sendiri. Oke, yang lain silakan simak bersama apakah jawaban dari teman-teman kalian di depan sesuai dengan fungsi nama enzim atau organnya atau tidak. Oke? Ini esofagus. Fungsi itu mendorong makanan masuk ke lambung. Oke, esofagus menurut mereka mendorong makanan masuk lambung. Betul atau salah? Betul. Oke, kita beri aplaus untuk pribadi. Oke, kemudian Naisa dan Faiz, silakan. Yang kedua ini amilase. Amilase itu fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Betul atau salah? Betul. Betul, kita beri aplaus untuk mereka berdua. Oke, berikutnya. Ketiga adalah renin. Renin itu fungsinya menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Renin menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Apakah betul? Betul. Betul. Kita terus lagi. Oke. Luar biasa. Baik. Penampilan dari sebagian tim kelompok 1 dan 2 sudah. Sekarang sebagian yang lain silakan berdiri. Kelompok 1 dan 2. Radifa, Isya. Oke. Anas. Bilza. Oke. Silakan ke depan. Sekarang kalian kelompok 2 yang jawabannya, kelompok 1 yang bertanya. Oke, sudah gini saya tadi, Pak. Oke, di sisi kanan saya ada nama organ dan enzim. Sisi kiri saya ada fungsi dan perannya. Silakan kalian ambil masing-masing satu lembar. Ayo cari pasangan anda masing-masing. Jangan sampai salah pilih pasangan karena akan berakibat fatal. Oke, sudah? Maju lagi, jadi dengan saya. Bisa maju lagi. Oke, kita mulai dari sisi kanan, Bisa dan Peti. Nama pertama ileum. Ini kolon atau usus besar. Ini lipase. Fungsinya menyerap hasil pencernaan. Fungsinya itu buat menyerap air dan membentuk feses. Fungsinya itu untuk merubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Lipase mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Betul? Betul. Oke, sudah semua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing untuk kita ambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, ya, mungkin ada satu saja di antara kalian yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan. Jadi Pak, kesimpulannya itu pencernaan itu ada dua, ada mekanik sama kimiawi. Kalau mekanik itu menggunakan organ, sedangkan kimiawi itu menggunakan enzim. Enzimnya itu antara lain ada amilase, tripsin, sama renin, dan lain-lain. Amilase, lipase, tripsin, itu enzim yang bekerja pada organ apa, Faiz? Itu dia dihasilkan di pankreas, tapi dia bekerjanya di usus halus, Pak. Oke, dihasilkan oleh pankreas dan bekerja di usus halus. Oke, luar biasa, Pak. Kita beri aplaus untuk Pak. Baik, luar biasa kalian pada hari ini. Kegiatan belajar berlangsung dengan aktif, berlangsung dengan seru. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian peroleh hari ini mendapatkan hasil yang terbaik nanti ketika kalian ulangan. Kemudian, minggu depan kita akan belajar mengenai
disebabkan oleh gangguan penyerapan air di usus besar karena infeksi dari bakteri. Nah, yang lainnya silakan kalian cari informasi dari buku, dari internet untuk kita pelajari bersama pada pertemuan berikutnya. Ya, sudah itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk aktivitas yang menyenangkan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lembar aktivitas.